Hello guys, welcome back my YouTube channel Hendra. Kali ini kita akan mencoba mencari bakso ya, yang saat ini sedang viral karena harganya 1.000 rupiah. Mungkin di tempat daerah kalian bakso harganya 5.000, 10.000, 20 bahkan lebih ya. Tapi kali ini sedikit berbeda ya guys, karena kita akan mereview bakso dengan harga 1.000 rupiah. Dan juga kita akan membeli es ya, es teh itu harga 1.000 juga. Oke, gimana keseruan kali ini kita akan mereviewnya? Tonton saja ya video ini sampai selesai. Check it out. Oke guys, langsung kita beli saja ya guys. Ini uangnya ya guys. Uang dengan harga 2.000 bisa membeli bakso dan es teh. Oke, kita langsung saja. Oke guys, ini dia guys. Kita beli bakso tadi ya. Bakso harga 1.000 tadi ya. Lumayan guys. Buat ngisi perut ini, harga murahan ya. Ini dia guys, es tehnya tadi ya guys. Es teh harga 1.000 juga ini guys. Oke, kita coba cicipi ya, gimana rasa bakso dengan harga 1.000 dan es teh harga 1.000 ya. Kita coba bongkar semuanya. Ini ya guys, coba dilihat lebih dekat ya, di zoom kan. Ini guys, ini dia ya baksonya, es tehnya ya. Lumayan guys ya, kecil-kecil tapi banyak ini guys. Oke, kita coba cicip ya guys. Kita coba makan dulu baksonya ya. Ini ya guys, sama mie tadi guys. Mantap guys, enak guys. Ini rasa ayam lagi guys, bakso ayam nih guys, sepertinya. Sepertinya ini bakso ayam ya. Wajar kalau murah ya guys. Maknyos guys. Di sini biasanya banyak anak-anak kecil ya yang beli bakso tadi.
Tapi tadi kurang ya. Mungkin nggak ada anak-anak ya. Lagi main ya. Jadi nggak beli bakso ya. Tapi guys, pakai mie juga guys. Kuahnya juga sedap ya guys. Kita coba es tehnya ya guys. Es teh harga 1000 juga. Manis guys. Rasa teh. Es teh ya rasa teh ya guys. Enak. Menyegarkan ya di dahaga ya. Oke, kita coba cicipi lagi ya guys. Oke, yang mau cicip-cicip datang aja ke Lahan ya guys. Bakso ini adanya di Lahan. Mungkin daerah kalian kalian ada juga ya bakso ya. Tapi nggak segini murahnya ya. Silahkan kalian komen sendiri ya harga bakso di daerah kalian ya, sama es teh tadi ya. Kira-kira berapa harga sering kalian beli? Apakah ada yang seperti ini harga seribuan? Oke, sekian dulu ya kita reviewnya kali ini. Nanti kita coba review makanan-makanan yang enak yang ada di Lahat lagi ya. Oke, jangan lupa dukungannya ya, like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video yang saya selanjutnya. Thank you. Ini masih di dekat sini. Tidak kau angkat dari sini.